Suami istri ini keliling Eropa dengan naik motor bebek. Kegiatan traveling ke berbagai negara merupakan hal yang paling mengasyikkan, apalagi jika dalam traveling tersebut ditemani orang yang dicintai. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Malaysia yang melakukan traveling mengelilingi Eropa dengan menggunakan motor bebek. Pasangan suami istri tersebut bernama Mohd Alfis Hahrin Zakaris, 31 tahun dan istrinya Diana Latif, 30 tahun. Diketahui selama perjalanan keliling Eropa tersebut mereka menggunakan motor bebek Honda RS150R. Mereka telah melakukan perjalanan ke 25 negara di Eropa yang dimulai pada tanggal 8 April 2017 dan berakhir pada tanggal 15 September 2017. Selama berkeliling ke 25 negara Eropa tersebut, pasangan tersebut telah menempuh jarak lebih dari 27.000 km. Selama perjalanan tersebut mereka telah menghabiskan biaya Rp40.000 atau sekitar 130 juta rupiah. Hal itu karena ternyata ada beberapa perusahaan yang mensponsori perjalanan mereka, sehingga mereka tidak mengeluarkan banyak uang pribadi. Tentunya sangat menantang saat traveling mengelilingi Eropa hanya dengan menggunakan sepeda motor bebek. Menurut pengakuan mereka, pengalaman paling ekstrim dalam perjalanan tersebut adalah saat mereka melewati kawasan India karena jalannya cukup kasar dan sulit untuk dinavigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.